lagi, Pak. Ora usah salaman. Oh, ya. Ayo enggak boleh dekat-dekat. Satu meter. Tidak boleh pegang-pegang. Gaya kafe sing karep mlebu pasar kon nganu nganggo sabun. Oh iya, Pak. Kon ngomong ya karo petugas e. Sama gubernur kene kon ngenehi sabun. Oh iya. Terus sing karep mlebu pasar, kafe kon sabunan. Oh iya, Pak. Terus ke pasar sabunan meneh. Iya, Pak. Ya. Bu, yang putih, Bu. Cuci tangan, Bro. Nah, coba cuci tangan nanti sabun. Di sabunmu. Satu. Balik, punggung. Ini. Dua. Ya, ibu sih rampung. Sip, ya. Pinter. Terima kasih, Pak. Cuci tangan. Iya. Wes, Pak. Belum toh. Dah, ya toh. Belajar cuci tangan. Siap. Makan buah-buah yang banyak, minum vitamin. Kamu enggak sekolah? Libur. Belajar libur. Ini belajar di rumah. Beda, sekolah di mana? Kamu kembar ya? Iya. Kelas berapa? 8. Kelas 8. Sering dikasih PR sama gurunya? Banyak. Kok kayaknya ya? Terus telepon enggak sama gurunya? Guru, jangan banyak-banyak gitu. Nah. Tapi jangan piknik ya. Kalau diajak ibumu piknik, jangan mau. Senamnya pas ada matahari nanti. Oke. Dijemur. Jaraknya ditambah. 1 meter. 1 meter. 2 meter. Gak usah bersentuhan dulu. Iya. Sampaikan pada masyarakat. Senam jaga kesehatan boleh, tapi gak usah berkerumun. Ya. Ya. Banyak makan vitamin. Siap. Oke. Sering-sering cuci tangan. Mana sih dua orang lagi? Ayo, mana? Mana coba? Coba ya buktek kese. Mana buktek kese? Ya. Oke, gawannya apa? Kepala gedek ini gawannya. Loh, ayo ini. Ya, itu. Itu apa itu? Sampo nah lho. Nah, habis satu ya. Jaraknya dilebarin. Apa? 2 meter. 2 meter, sip. Besok, Prof. Pasti, kalau 2 meter udah beres itu ya. Oke. Itu lari karo dulur-dulure nggih. Iya. Prof sehat, Prof? Pak Ganjar salam buat Ibu dari Adi, Pak. Oke. Ya. Jaga jarak. Jadi kalau ketemu bapak-bapak enggak usah salaman dulu. Jarak-jarak kudu sehat, dulu lah. Ya. Itu gue rasa kerja-kerja, jaraknya paling enggak 1 meter. Iya. Terima kasih. Tangan. Iya. Atau doang, kira jatuh, ya. Iya. Kabeh. Ada yang tugas, ada yang tutorial. Anu ya, coba dievaluasi. Karena yang protes ke saya banyak. SD, SMP, SMA, SD nggak terlalu, SMP, SMA, SMK, bahkan mahasiswa. Ayo nggak boleh dekat-dekat. Banyak yang protes, mereka katanya stres. Coba anu, ada konseling. Di sampling aja. Gimana nak belajarmu? Berat atau tidak? Beratnya di mana? Agar mereka nyaman. Bahwa belajar ini asik dan menyenangkan. Setiap hari dikasih materi tentang corona. Apa itu corona? Bahayanya apa? Cara penyebarannya, ya toh? Karena gurunya juga enggak tahu. Gurunya juga enggak tahu. Biasanya tahu membaca yang kurang lakoni. Contohnya mepet-mepet ya jari. Bagus. Merasa sehat itu bagus. Tapi jauh lebih bagus sekarang kita merasa sakit. Kalau merasa sehat itu kepedean. Kalau merasa sakit,
kita harus antisipasi jangan sampai menulari yang lain. Dua, yang bisa melawan virus hanya satu, tubuh kita. Maka tubuh kita harus kuat, tubuh kita harus tahan. Kita mau dimembeteng, jadi satu-satunya apa? Asupan. Istirahat, olahraga, berjemur. Jadi saya lihat bapak-bapak berjemur mojokurannya asik kok. Zaman dulu kan kita mepe kasur ya? Iya, sudah kan mepe. Tolong yang sederhana dimasukkan ke pelajaran. Minimal gini, apakah hari ini kamu, atau hari ini kamu cuci tangan berapa kali? Pada saat apa? Betul, tidak usah sulit-sulit. Itu ada yang dari Kementerian Kesehatan, jenengan boleh download, disebarkan. Cuci tangan yang 6 langkah itu bagaimana? Bagaimana cara penularannya? Bagaimana praktekmu di rumah? Sederhana saja. Tidak usah yang sulit-sulit. Tidak usah sulit. Tapi tiap hari dimasukkan. Serial, ya. Terus kemudian usahakan tiap hari makan vitamin. Pak, saya nggak mampu, Pak. Mahal. Vitamin C itu ada di buah apa? Jeruk. Jeruk. Nanas. Nanas. Manggis. Manggis. Jambu biji. Tomat. Tomat. Daun kelor. Oke. Paham, Pak? Ya. Jadi mahal itu bisa dilawan dengan kekuatan sendiri. Cari jambu biji gampang nggak? Gampang. Gampang banget. Cari pisang. Gampang. Cari pepaya. Gampang. Daun kelor. Tidak boleh pegang-pegang. Ambil jarak berapa minimal? 2 meter. Ambil jarak 1 meter. Oh, saya mau sampaikan, saya sudah melihat beberapa sekolah. Sekarang model daringnya coba dievaluasi, ya. Evaluasinya apa? Karena siswa banyak yang protes, Pak, kalau saat ini malah stres. Lama kok tak stres? Ini kok gurunya kebangetan. Kebangetan ini piye? Nah ini kok sanggup dulu, ini kok tugasnya dong rampung dijujeli mele. Ini bahasa murid, kamu konsultasi sama gurumu. Gurunya anu Pak, nek diomong yu meneng mawon. Nah ini bahasa murid ini. Kamu lapor sama kepala sekolahnya. Ya gak berani Pak. Lah kok karo gubernurnya wani. Daringnya itu bisa dengan tutorial, bisa juga sebenarnya dengan tugas memang, ya. Tapi jangan dibikin stres. Nah, sampean panjenengan semua yang paling tahu. Saya titip setiap hari dikasih materi tentang corona. Apa itu corona? Bagaimana rasa nesu? Bagaimana cara penyebarannya, bagaimana menjaga diri, ngoten nggih? Ya. Jadi social distancing-nya itu sebenarnya awake dhewe kangen anak delok iki mau. Foto-foto-foto. Nempelake malah lu malah mepet. Ya. Bangsa ini butuh kesadaran bersama, butuh dukungan bersama. Panjenengan adalah bagian dari kekuatan yang luar biasa untuk bisa menyampaikan pada masyarakat.